Halo semuanya guys, kembali lagi bersama dengan gue di channel VA dan di video kali ini gue akan bermain Ascent. Jika kalian tidak tahu apa Ascent itu, ini adalah salah satu game yang mirip Souls-like atau bisa kalian kenal dengan Dark Souls. Ascent ini didevelop oleh i44 Studio based in Wellington, New Zealand dan ini adalah karya pertama dari studio mereka. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke gameplaynya. Cari tempat baru untuk diisi break tape itu. Iya. TPD ke sana mungkin. Polis. Di paling bawah. Polis. Oh, Latirus. Oh iya. TPD di situ. Udah nih. Lagi loading aku. Oh, berarti itu tempat dekat yang batu kemarin ya? Iya, itu batu. Oke, aku masuk. Masuk di Ini selama itu kan loading ini. Pengaruh SSD juga mungkin. Iya lah. Sudah masuk. Cuman kalau levelnya terlalu besar biasa lag like juga percuma. Ya sudah cepat loading. Iya. Sini. Oh iya, sudah baik ada tombak di sini. Iya. Emang ada di atas. Sini. Di mana? Nah itu gak ngerti bagian mana tuh tempatnya. Kemana itu ya? Oh, di bawah sini. Oh iya. Palace of Latirus.
ada minuman. Shit about to go down. Oh, rame. Mundur-mundur ke sini. Kiri kanan ada. Tinggal oh, untuk ini. Ambos kan sih. Iya. Lihat mana tapi nih? F di sebelah sini F ini. Oh iya. Shadow of the Ocean. Shadow in itu dia. Heart in shadow. Itu dia di depan. Musuh baru lagi mah. Bos. Ini mah biasa sih. Saya kira bos. Oh, mari gini, mari pindah ke tempat sebelah nih. Kita belum teleport ke sebelah rasanya nih. Oh, ini patung tuh. Tidak tempat tape. Ya saya kira tape. Wah ini dia item. Oh iya itu. Di yes, sini itu. Oh ada ghost di dalam. Kita bisa mau tes pakai tombak baru. Tes itu? Jangan sampai itu teleport. Kita teleport, kita teleport. Oke okay, nah. Hidupnya mana? Ini patung. Masa dia diam aja? Oh, ada gerak kita. Tapi dia terserang kita sih. Ya uj lah. Bisa kena sih. Maaf, petir kurang darah juga. Senter paling terpan kita punya. Kita belum cek ruang sebelah juga sih. Itu ninja. Apa ini tembus ruang sebelah? Oh, kayaknya tembus sih. Ruang tengah kan buntu tadi. Usut.
Medium Shield Spear. Itu tuh tombak ledak yang paling bagus. Oh iya. Oh iya, ini balik bisa pukul sendiri. Iya, yeah, kayak kayak ke deflect ya, ya sudah. Kiri kanan ada deh. Yep. Sangat ternyata tidak sampai di rumah sana sih, tidak terlalu berbina. Ya buat perpanjang aja sebenarnya. Emang nggak masalah kalau dia kali upgrade juga. Oh, kosong ya sudah lanjut. Kan ada musuh kiri. Lanjut ya. Oh, ada juga. Tunggu, tunggu. Wah, kena hit. Mesti ruangan gelap itu setan-setan muncul. Keren-keren kok. Ya, dia gak bisa di tempat tempat terang kayaknya itu setan-setan. Coba kita tes ikut ini bawa dia di tempat terang nanti apa? Iya belum pernah tahu sih. Tunggu, saya pakai tombak. Saya mau tes ini tombak yang bagus. Siapa? Ada musuh pada depan? Mana? Oh itu montan biru tuh. Oh dalam situ. Tes terkena. Ini kita bawa ke light gimana teman? Coba tes. Tetap bisa kan?
tidak ngaruh, kita bawa Makan dia ke apa? tempat, kita bawa dia ke tempat cahaya juga tidak masalah kayak gitu. Tombak biasa sih. Emang gak ada efek tuh itu tombak. Cuma damage aja yang gede. Mengecewakan, saya kira udah dekat sih. Ada lo tinggal sini ambil. Sekarang mana dikasih itu insurance? Ya khusus di tempat ini aja tapi. Sudah tiga. Ada itu lagi bisa juga. Pasti sudah lah, dia mungkin sendiri. Baik mereka nih. Mereka buka jalan malah buat kita. DP lesan kita itu pas ada musuh. Ya sampai itu musuh hilang baru dia bisa buka jalan deh. Ya ada bayangan sini. Ada dua jalan nih sini. Sabar, salin pore. Coba, masuk ke kolam sini. Gimana? Kita lihat foto. Tembak biasa sih kita punya kok. Satu, dua, tiga. Ada power naik kayaknya tuh. Pas deh itu tas krimnya kan. Saya kena hit dan sakit sekali. Oh. Kok sebelah sana juga ada jalan ya? Lingkup birunya apa ya? Buat crafting kan itu? Material sih. Oh, stamina regen juga. Nih, ini sih tuh. Tambah slow kita. Ada lagi. Kiri kanan sini. Kiri dulu. Let's go. Satu. Tuh, dua. Tiga. Satu, dua, tiga. Ini tipe serangan yang ini beda kemudian dia tidak bisa grab kayaknya. Itu grab tadi cuma kau tangkis. Nah sebelumnya aku tangkis kena ini tangkis tidak bisa. Ya. Kau dipukul ya setiap tahun berarti. Beda tipe itu kayaknya. Harusnya setan satunya itu dia gak pakai tombak. Itu sudah panjang senjata tadi. Ada dua jalan nih. Banyak sekali jalan ini. Nih. Oh, ada di sini. Itu dia. Itu grab, kan? Pukul sih harusnya.
Satu, dua, tiga. Iya, mulai reset punya kok. Animasinya aja beda kalau kamu lihat tuh. Ini tangga satunya tembus juga berarti. Oh, sama aja sih. Menuju satu jalan yang sama. Semua. Oh, ada satu deh. Satu. Satu, dua, tiga. Tidak tuh, udah tidak grab, kemun. Aku coba gak tangkis, dia cuma tabrak tadi. Wow. Beda tipe emang itu. Lihat dari senjatanya kelihatan sih udah. Tidak kali. Ini juga ada jalan sini. Pukul ini kan? Tidak, itu asis naik gitu. Kan ada trap di bawah sini. No, itu ada setan di bawah. Oh, itu hitam bayangan. Tapi mata biru dia. Itu yang grab kayaknya itu. Caranya, kau lihat gimana? Dia tidak ada senjata tombak yang panjang itu. Udah bisa hindarin juga ya. Satu, oh, ada satu lagi di belakang. Lempar sama satu. Ah. Tuh, dua, tiga. Mati dong. Jangan naik memang kalau kita turunin. Over ke sebelah sih kayaknya. Eh, bisa naik gak ya? Oh bisa sih, itu kan ada, itu kan jalan mendaki sebenarnya. Maiden shelter apa ini? Oh, perisai. Beh, perisai baru lagi. Stamina nya tambah drop nih. Gila sih makan. 75% sekarang. Stamina regen tinggi. Sama aja tembus. Oke, save Sukumon. Save. Yuk. Tinggal cari batu. Mau selesai dulu? Tidak, ada Raven tuh. Oh, ada Raven. Oke. Kenapa dia mati? Besar sekali. Iya, gede tempatnya. Gak secepat itu tamat kayaknya. Bawah tapi jurang.
aman. Yep. Itu tempat tengah itu apa? Ada cahaya kemudian. Tempat teleport kayaknya. Tempatnya ada cahaya, gimana? Tadi itu di lingkaran tengah, tuh kemudian itu. Itu. Oh, iya. Tempat bos kan? Tempat teleport mungkin. Bos masih di ujung sana deh. Kan nggak mungkin di sini. Ini kita kemana ya? Kok makin ke atas nih jalannya? Teleport kan di bawah. Iya itu sudah. Turun ke sini. Dia tidak bisa pukul kita jadi sini. Iya. Di blok sama itu pattern gitu. Ini pattern kenapa dia buat betul kan? Wah, anjir sakit banget, bangke. Kalau dia bisa pattern nggak bisa. Ih, dia tembus. Wih, kok masuk mati? What the hell? Wah, mati aja kan? Mati juga? Banyak ya, 3 orang. Ya, siap sudah. Gila, banyak banget. Masuk tembus ya? Oh. Dia lewat itu patung tuh sudah pergi. Pas pergi jam dia tembus. Kalau tidak pergi jam tidak bisa. Aku pas ketemu setan tadi. Oh sakit itu belum damage. Padahal dia belum teriak kemana itu setannya. Tapi damage-nya udah kayak double damage gitu. Kayaknya emang beneran sakit dah itu. 70.000 berapa di situ kan banyak uang itu tadi. Iya lumayan.